Kerinduan yang tak kunjung padam membuat aku sering terjebak di dalam bayang-bayang semu yang menyiksa. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raja Diampot. Masih tetap misteri nih. Oh, kayak judul lagu nih. Siapa nih yang nyanyi kalau tetap misteri? Siapa nih? Ada Dr. Iqbal di panggung Dangdut Akademi Asia 6. Oh, 9. Result show. Ini kita langsung aja nonton, aku gak mau berpanjang lebar ngomong. Aku udah penasaran banget karena kenapa ini salah satu lagu dangdut favorit aku. Oh lala. Seperti apa Dr. Iqbal nyanyiin lagu Kau Tetap Misteri? So break dulu lah, baru kita tontonin yuk. Dr. Iqbal Indonesia, Kau Tetap Misteri. Wow. Tadi baru aja aku mau ngomong ya, lagu ini tuh mistis. Gitu rasanya tuh, Kalau Tetap Misteri ini kayak dalam banget gitu aku kan. Aku suka ini pemilihan konsepnya, benar-benar theatrical ya. Keren. Tiba-tiba masuklah ini dan, kan visualnya. Dan pakai topeng Jawa gitu ya kan. Indonesia banget. Oh, Iqbal. Ini beneran ya, kayak kita kayak nonton apa sih? Kayak film-film misteri, kayak film Suzana gitu kan. Kayak film horor-horor, drama-drama gitu. Yang gak ketebak gitu ya kan. Dari Kau Tetap Misteri. Dan yang dari yang aku denger nih, kayaknya ini arrangement bener-bener belum pernah ada yang bawain. Maksudnya ini new arrangement ya dalam lagu ini ya. Dinamikanya bagus banget. Bernyanyi agak terbata-bata. Yes. Tapi itu enak banget. Yes. Ini Iqbal nih cara nyanyinya berbeda loh. Iya. Iya kan? Benar-benar teatrik, teatrikalnya berasa banget, sumpah. Sumpah enak banget. Enak banget, bener-bener. Oh, aduh. Tempoannya enak. Ini beneran sih aku bilang Iqbal benar-benar yang tampil benar-benar yang beda kali. Ini beda banget. Ya. Yeah.
benar-benar tantangan topengnya ini banget ya, yeah, dimainin banget topeng. Yes. Dinamikanya tuh enak banget. Iqbal nyanyiinnya tuh rasanya benar-benar dapet. Dinamikanya sumpah sih pemain dari awal sampai sekarang, yes, dinamikanya bagus banget. Something new. Aduh, gila ini mah cengkoknya. Gila sih, cengkoknya itu beda. Yes, benar. Tapi itu enak gitu, yeah, cengkoknya. Yes. Musik tradisionalnya ada, nice, match ya? Yes, nggak maksa. Wow. Wow. Wow, nice, 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 nice. Wow. 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 Wow, ya, gila ini bahaya. Bahaya. Gue sampe merinding beneran. Bahaya guys, gila. Gue tuh kan kalau bangun tuh berkaca-kaca kan. Sumpah Iqbal, bahaya. Ih, gila, gila. Keren gila banget sih. Ini sumpah, ini keren banget. Gila sih. Oh, rasanya. Oh. Ah. Aduh. Oh. Ini sumpah nyanyi di atas gendongan orang ini. Stabilnya, stabilannya juga susah ya. Itu tuh kalau kita masih di atas step atau ya, di apa tuh masih oke, okay lah biasa kita aja lah ya. Masih bisa. Ini kan orang ya. Iya, kita enggak tahu gitu ya keseimbangan orang ya, gimana gitu. Dan nyanyinya tetap stabil, nah, suaranya benar-benar. Dan menurut aku jujur Li, di referen kedua ini lebih rasanya Li, improve-nya gila. Aduh. Rasanya ya, oh gila sih. Dan improve-nya aku suka banget loh. Di sini benar-benar lagu ini jadi versi laki dan Iqbal, yeah, gitu. Santai, santai, tenang nyanyinya, nggak, yes, menggunakan en, apa ya, teriak-teriakan, yeah, yang gimana-gimana. Lagu ini tetap ada rules-nya, yes, enak banget. Yes, yes. Oh,
nyambung loh beneran ya sama ini tradisionalnya. Waduh, Iqbal. Wow. Wah, aku sampai berkaca-kaca beneran. Beneran ini keren banget. Wow. Ini aku tadi nge-fashion, ini penampilan terbaik Iqbal. Di terbaik. Bener-bener perfect banget menurut aku ya. Dari mulai dia nyanyi, dia mengaransemen, dinamikanya, konsepnya, teatrikalnya dapat banget, iya. Gila sih. Tariannya benar-benar nangis pak. Gue tuh kalau bagus tuh kayak gitu nggak bisa. Ya. Gitu. Dan jujur li ya, aku agak takut sebenarnya banyak lagu ini, karena di refrain lagu ini agak bikin boring. Iya. Sebenarnya karena pengulangannya banyak. Tapi di sini Iqbal masukin improve yang benar-benar iya. Bikin makin enak, gila. Ih, sumpah ini keren banget. Keren. Bahaya nih Iqbal. Bahaya dengerin aku Iqbal. Bilang Iqbal ini yaitu peserta yang konsisten, konsisten. Ya? Kayaknya dia tuh benar-benar kayak satu lagu tuh dikuasai banget, dikulik banget sama dia. Bisa semuanya dia. Dicari improve-improve-nya, di mana cari celah-celah bisa buat bermain-main. Nah, itu. Dan dia gitu. Pintar banget kayak ngasih boom-nya di mana. Iya, ya kan? Iya, apalagi iya. Cengkoknya. Keren. Gila. Ini kita lanjut lagi, abis ini ada siapa lagi nih? Ada Kier King. Ada Kier King. Tapi buat kalian semuanya, kalau mau nonton Kier King, subrek dulu. Subrek dulu. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.